Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas cara beli token listrik dari aplikasi BNI Mobile Banking. Sebelum saya lanjut ke video tutorialnya, saya ingatkan teman-teman untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video tutorial lainnya dari channel ini. Langsung saja kita buka aplikasi BNI Mobile Banking-nya. Langsung saja kita login untuk masuk ke aplikasi ini. Kemudian kita klik pembelian. Klik token listrik. Kemudian kita klik saja di input baru ini. Kita klik lagi di pilih tipe sumber dana. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan. Jadi di sini kita pilih saja dari tabungan. Selanjutnya kita masukkan nomor tokennya ya. Setelah kita isi, kita klik lanjut. Nah, di sini akan muncul lagi nomor meter, kemudian atas nama siapa dan juga daya kita ya teman-teman ya. Setelah kalian rasa cocok, kemudian kita pilih saja nominal yang akan kita isi. Nah, di sini pilihannya banyak sekali ya, dari 20.000 sampai 10 juta. Di sini saya pilih saja yang 20.000. Admin banknya tertera Rp3.000 ya teman-teman ya. Selanjutnya kita masukkan password transaksi dari aplikasi kita ini. Kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini di struknya sudah tertera struk pembelian listrik prabayar berhasil ya teman-teman ya. Dan ini adalah nomor tokennya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.